大家晚上好啊！今天我们要和 Mr. e s q l 一起来学习第十八讲跟往常一样啊，Mr. e s q l 先念一遍印尼文，然后我给大家念一遍中文。啊，最后的话呢，就是 Mr. e s q l 念一遍印尼文啊，大家可以和我一起跟着来啊，重复这样的方式去学习。 那十八课学完了以后呢？今天我们还会来学一个故事，叫《呃生命中的这个嗯支柱》，呃，会讲一个关于父亲的故事。所以我们先来开始学习第十八讲。Mister，apa biasa anda baca indo? Kemudian saya ulam Mandarin yang pertama kali。 Oh, atau yeah. dua kali Mr. Baca Indo sesudah itu uh, saya menyuruh. Oh ya. Yeah. Oke. Okay. Okay. Mari mulai. Pelajaran 18. Di 18 ke. Dari mana Anda? Nǐng chóng nah Dialog. 对话. Selamat siang Pak Wang. Wǎnshang, Wang Selamat siang. Oh, Apa kabar? Ni hao ma? Baik, terima kasih. Dan Anda? Xe -xe. Na? Baik, terima kasih. Xe -xe. Dari mana Anda? Ning, Da, dari toko buku. Pak Wang dari mana? Dari toko buku. Pak Wang dari mana? Saya dari toko sarina. Saya dari toko sarina. Kata-kata sukar. Kata-kata Selamat siang. Selamat siang. Dari mana? Dari mana? Dari mana? dari Cong mana China. toko buku Su buku Su toko Shang toko Sarina Sarina Shang ya. Tian Latihan, latihan, dari mana Anda? Ni, dari mana kamu? Ni, dari mana dia? Ta, dari mana kalian? Ni, Saya dari Jakarta. Wo, Saya dari Surabaya. 我从嘴水来的。我从台北来的。我从巴唱岛来的。我从书店回来。我们从书店回来。 Kita dari toko buku, saya dari saya dan istri saya dari toko buku. Wati dari toko Sarina, dan saya dari toko buku. Wati dari Sarina, dan saya dari toko buku

王先生从哪儿来？Anda dari mana？您从哪儿来？Kamu dari mana？你从哪儿来？Dia dari mana？他从哪儿来,来？Mereka dari mana？他们从哪儿来？Di mana ada toko buku？在哪儿有书店？

dari mana Anda dialog? Dialog selamat siang, Pak Wang. Selamat siang, Pak Wang. Selamat siang, selamat siang. Apa kabar? Apa kabar? Baik, terima kasih, dan Anda baik. Terima kasih, dan Anda baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari mana Anda? Dari mana Anda? Dari toko buku. Pak Wang dari mana? Dari toko buku. Pak Wang dari mana? Saya dari toko Sarina. Saya dari toko Sarina. Kata-kata sukar. Kata-kata sukar. Selamat siang. Selamat siang. Dari mana? Dari mana? Dari. Dari mana? Mana. Toko buku. Toko buku. 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 Toko. Toko. Toko Sarina. Toko Sarina. Latihan. Latihan. Dari mana Anda? Dari mana Anda? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Dari mana dia? Dari mana dia? Dari mana kalian? Dari mana kalian? Saya dari Jakarta. Saya dari Jakarta. Saya dari Surabaya. Saya dari Surabaya. Saya dari Taipei. Saya dari Taipei. Saya dari Bali. Saya dari Bali. Saya dari Toko Buku. Saya dari Toko Buku. Kami dari Toko Buku. Kami dari Toko Buku. Dari Toko Buku. Kita dari Toko Buku kita dari toko buku saya dan istri saya dari toko buku saya dan istri saya dari toko buku Wati dari toko Sarina dan saya dari toko buku Wati dari toko Sarina dan saya dari toko buku mereka dari toko Sarina dan saya dari toko buku mereka dari toko Sarina, dan saya dari toko buku Pak Wang dari toko Sarina, dan saya dari toko buku Pak Wang dari toko Sarina, dan saya dari toko buku Pak Wang dari mana? Pak Wang dari mana? Anda dari mana? Anda dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Dia dari mana? Dia dari mana? Mereka dari mana? Mereka dari mana? Di mana ada toko buku? Di mana ada toko buku? Di mana toko sarina? Di mana toko sarina? Oke, sekarang kita baca dialog ini. Mister, baca A. Saya baca B. Ya. Silakan, ya. Mister. Ya. Selamat siang, Pak Wang. Selamat siang, apa kabar? Baik, terima kasih, dan Anda baik. Terima kasih. Dari mana Anda? Dari toko buku. Pak Wang, dari mana? Saya dari toko Sarina. Oke, sekarang tuker Saya jadi A, Mister jadi B. Ya. Selamat siang, Pawang. Selamat siang. Apa kabar? Baik, terima kasih. Dan Anda? Baik, terima kasih. Dari mana Anda? Dari toko Puku. 包浆，o 哪里？我 r 托斯拉。接下来的话，我们要一起来学一个这个故事啊。这个故事的话呢，还是跟平常一样，我们先用这个电脑的声音来听一遍啊。我们先听一遍这个电脑怎么给我们读。呃、等会儿回头的话，呃 m e s k y 和我会各自给大家。

Pak Budi memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus putranya, Anwar. Setiap pagi, Pak Budi selalu bangun lebih awal untuk mempersiapkan sarapan Anwar. Dia dengan penuh kehangatan membuatkan nasi goreng kesukaan anaknya, sambil menyanyikan labu-labu kecil yang membuat Anwar tersenyum. Pak Budi adalah sosok ayah yang ceria dan selalu berusaha memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Selain mengurus kebutuhan Anwar, Pak Budi juga menjadi panutan dan pendamping yang sangat baik. Dia selalu mendengarkan setiap cerita dan curhat Anwar. Tak peduli seberapa sibuknya. Pak Budi akan meluangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh kepada anaknya. Dia memberikan nasihat bijak dan mengajarkan Anwar tentang nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Setiap hari, pulang sekolah, Anwar akan diterima dengan senyuman dan pelukan hangat dari Pak Budi. Mereka akan bermain bersama, mengerjakan tugas sekolah, atau membaca buku bersama. Pak Budi ingin memastikan bahwa Anwar merasa dicintai dan didukung sepenuh hati. Suatu hari, Anwar jatuh sakit. Dia terbaring lemah di tempat tidur dengan demam yang tinggi. Pak Budi tidak tinggal diam. Dia membawanya ke dokter dan mengurusnya dengan penuh perhatian. Selama masa penyembuhan, Pak Budi tidak pernah lelah menjaga Anwar. Dia menyuapi anaknya, membelainya saat ia merasa tak nyaman. Dan membacakan cerita yang membuat Anwar tertidur dengan tenang. Ketika Anwar sembuh, dia merasa sangat berterima kasih kepada ayahnya. Anwar tahu bahwa kasih sayang yang diberikan oleh Pak Budi tidak terbatas hanya pada saat dia sakit. Pak Budi adalah pilar kekuatan dalam hidupnya. Memberikan cinta yang tak tergantikan dan memberikan inspirasi untuk menjadi pribadi yang baik. Kisah tentang kasih sayang seorang ayah ini mengajarkan kita pentingnya memiliki figur yang penuh kasih sayang dalam kehidupan kita, seperti Pak Budi, seorang ayah yang selalu hadir memberikan perhatian penuh. Dan menyemangati anaknya melalui kebaikan dan kasih sayangnya, Pak Budi telah membentuk Anwar menjadi pribadi yang berempati, penuh cinta, dan siap menghadapi dunia dengan keberanian. Kita semua dapat belajar dari kisah ini untuk selalu menghargai dan menyayangi ayah kita. 刚才呢，我们听了这个，当然是电脑为我们读的啊。虽然是电脑，他读的还是非常的就是呃、uh, 清楚啊，发音也是比较标准。那接下来的话，我们请 Mr. ESQ 给我们慢慢的读一遍啊，Mr. 呃，把字读啊，拉汉拉汉拉汉，索以啊。 Mereka bisa mencermati. Ya, terima kasih, Mister. Oke, okay. oke, okay. pilar kekuatan dalam hidup di suatu desa yang tenang. Hiduplah seorang ayah yang penuh kasih sayang, namanya Pak Budi. Sebagai seorang ayah tunggal, Pak Budi memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus putranya, Anwar. Setiap pagi, Pak Budi selalu bangun lebih awal untuk mempersiapkan sarapan Anwar. Dia dengan penuh kehangatan membuatkan nasi goreng kesukaan anaknya, sambil menyanyikan lagu-lagu kecil yang membuat Anwar tersenyum. Pak Budi adalah sosok ayah yang ceria. Dan selalu berusaha memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Selain mengurus kebutuhan Anwar, Pak Budi juga menjadi panutan dan pendamping yang sangat baik. Dia selalu mendengarkan setiap cerita dan curhat Anwar. Tak peduli seberapa sibuknya, Pak Budi akan meluangkan waktu. Untuk memberikan perhatian penuh kepada anaknya, dia memberikan nasihat bijak dan mengajarkan Anwar tentang nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Setiap hari pulang sekolah, Anwar akan diterima dengan senyuman dan pelukan hangat dari Pak Budi. Mereka akan bermain bersama. Mengerjakan tugas sekolah atau membaca buku bersama, Pak Budi ingin memastikan bahwa Anwar merasa dicintai dan didukung sepenuh hati. Suatu hari, Anwar jatuh sakit. Dia terbaring lemah di tempat tidur dengan demam yang tinggi. Pak Budi tidak tinggal diam. Dia membawanya ke dokter dan mengurusnya dengan penuh perhatian. Selama masa penyembuhan, Pak Budi tidak pernah lelah menjaga Anwar. Dia menyuapi anaknya, membelainya saat ia merasa tak nyaman, dan membacakan cerita yang membuat Anwar tertidur dengan tenang. Ketika Anwar sembuh, dia merasa sangat berterima kasih kepada ayahnya. Anwar tahu bahwa kasih sayang yang diberikan oleh Pak Budi tidak terbatas hanya pada saat dia sakit. Pak Budi adalah pilar kekuatan dalam hidupnya, memberikan cinta yang tak tergantikan, dan memberikan inspirasi untuk menjadi pribadi yang baik. Kisah tentang kasih sayang seorang ayah ini mengejarkan kita pentingnya memiliki figur yang penuh kasih sayang dalam kehidupan kita. Seperti Pak Budi, seorang ayah hadir, memberikan perhatian penuh dan menyemangati anaknya. Melalui kebaikan dan kasih sayangnya, Pak Budi telah membentuk Anwar Menjadi pribadi yang berempati, penuh cinta, dan siap menghadapi dunia dengan keberanian, kita semua dapat belajar dari kisah ini untuk selalu menghargai dan menyayangi ayah kita, serta menjadi sosok yang penuh kasih sayang bagi anak-anak kita kelak. Terima kasih, Mister. Yeah. Ini saya akan coba membaca sekali. Okay. Untuk teman-teman, uh, pilar kekuatan dalam hidup. Di suatu desa yang tenang, hiduplah seorang ayah yang penuh kasih sayang. Namanya Pak Putih. Sebagai seorang ayah tunggal, Pak Putih memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus putranya. Anwar. Setiap pagi, Pak Budi selalu bangun lebih awal untuk mempersiapkan sarapan Anwar. Dia dengan penuh kehangatan membuatkan nasi goreng kesukaan anaknya sambil menyanyikan laku-laku kecil yang membuat Angwar tersenyum. Pak Putih adalah sosok ayah yang ceria dan selalu berusaha memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Selain mengurus kebutuhan Angwar, Pak Putih juga menjadi panutan dan Pendamping yang sangat baik, dia selalu mendengarkan setiap cerita dan curhat. Anwar dapat peduli seberapa sibuknya, Pak Budi akan menguangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh kepada anaknya. Dia memberikan nasihat bijak kita mengajarkan Anwar tentang nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Setiap hari pulang sekolah, Anwar akan diterima dengan senyuman dan pelukan hangat dari Babudi. Mereka akan bermain bersama, mengerjakan tugas sekolah, atau membaca buku bersama. Pak Budi ingin memastikan bahwa Anwar merasa dicintai dan ditukung sepenuh hati. Suatu hari Anwar jatuh sakit. Dia terbaring lemah di tempat tidur dengan temam yang tinggi. Pak Putih tidak tinggal diam. Dia membawanya ke dokter dan mengurusnya dengan penuh perhatian. Selama masa penyembuhan, Pak Putih tidak pernah lelah menjaga Anwar. Dia menyuapi anaknya, membelainya saat ia merasa tak nyaman dan membacakan cerita yang membuat Angwar tidur dengan tenang. Ketika Angwar sembuh, dia merasa sangat berterima kasih kepada ayahnya. Angwar tahu bahwa kasih sayang yang diberikan oleh bapudi tidak terbatas hanya pada saat dia sakit. Paputi adalah pilar kekuatan dalam hidupnya. Memberikan cinta yang tak tergantikan dan memberikan inspirasi untuk menjadi pribadi yang baik. Kisah tentang kasih sayang seorang ayah ini mengajarkan kita pentingnya memiliki figur yang penuh kasih sayang dalam kehidupan kita. Seperti Bapudi, seorang ayah yang selalu hadir memberikan perhatian penuh dan menyemangati anaknya. Melalui kebaikan dan kasih sayangnya, Bapudi telah membentuk Anwar Menjadi pribadi yang berempati, penuh cinta, dan siap menghadapi dunia dengan keberanian, kita semua dapat belajar dari kisah ini untuk selalu menghargai dan menyayangi ayah kita, serta menjadi sosok yang penuh kasih sayang bagi anak. 那其他个啦，那这个是我们今天的课程，我们先暂时到这个地方，那我们下一次啊再见。